Shalom. Bagi saudara-saudara saya beragama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian beragama Hindu, Om Swastiastu. Nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. TNI Angkatan Darat berduka. Wakasat Letjen TNI Herman Asaribab tutup usia. Berita duka kembali menyelimuti Kop TNI Angkatan Darat. Hari ini, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab, dikabarkan meninggal dunia pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kadis Penat Brigjen TNI Nefra Firdaus membenarkan informasi wafatnya Letjen TNI Herman Asaribab tersebut. Menurut Brigjen Nefra, Wakasat meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Kendati demikian, Kadis Penat tidak menjelaskan secara rinci penyakit apa yang menyebabkan almarhum tutup usia. Beliau meninggal dunia karena sakit, kata Brigjen TNI Nefra Firdaus melalui keterangan kepada awak media Senin 14 Desember 2020. Untuk diketahui, Letjen TNI Herman Asaribab sebelum menjabat sebagai Wakasat pernah dipercaya memimpin satuan TNI Angkatan Darat, di antaranya Pangdam 17 Cendrawasih dan Pangdam 12 Tanjungpura.